Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Baik, kita akan mulai proses pertandingan antara Persita Tangerang lawan Persita Bosnia-Herzegovina yang baru saja selesai dengan skor 5-3. Di tengah-tengah kita sudah hadir head coach dari Persita Bosnia-Herzegovina, Bapak Jajang Nurjaman dan pemain kita tadi. Pak coach, bisa dijelaskan terkait dengan pertandingan tadi dan seperti apa yang di rasakan oleh Persikabo Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi hasil pertandingan malam hari ini, tentunya ini hasil yang tidak bagus buat kami di Persikabo. Hasil yang cukup mengecewakan. Pertama kali kalah dan tidak tanggung-tanggung gawang kami kemasukan 5 gol. Ya, walaupun kami sempat bawa 3, tapi tetap kami kalah di pertandingan hari ini. Target kami tidak tercapai untuk meraih poin di kandang Persita, dan saya juga sekaligus mengucapkan selamat kepada Persita yang telah menangkan pertandingan malam hari ini, dan kami akui Persita malam ini tampil lebih bagus. Itu saja. Untuk mulai di sini bagian pertandingan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya pribadi ya sama teman-teman, ini hasil yang buruk. Mudah-mudahan kedepannya akan kita perbaikin lagi, untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media yang ingin ditanyakan terkait dengan pertanyaan dari kepada Bos Jajang dan juga pemain Munani? Tidak ada. Coach, saya jadi dari Indonesia. Coach, malam ini kekalahan pertama, juga kebobolan 5 gol juga, terlihat sekali kayaknya di belakang Persikabo, bahkan babak pertama banyak melakukan kesalahan-kesalahan passing dan kebobolan. Mungkin apa yang membuat tim belakang hari ini kurang konsentrasi gitu. Terus mungkin buat kerja sama Munadi, apa yang terjadi tadi setelah pertandingan gitu, sampai ada sedikit cekcok gitu. Saya sampaikan bahwa kami tampil malam-malam ini tidak sesuai dengan skema kami, tidak keluar dari game plan yang sudah kami rancang, tidak seperti biasanya seperti ini, dan boleh dikatakan hampir semua pemain off day hari ini. Jadi saya tidak ingin menyalahkan pemain belakang, tapi secara keseluruhan kami main pada malam ini tidak cukup bagus dan keluar dari skema yang seperti kita rancangkan selama ini. Tentang keributan tadi saya pikir ada miss saja, ya barangkali ada tindakan yang kurang respect dari pihak OSAS, barangkali hingga memuncul emosi pada pemain. Kita di sini pemain profesional ya. Boleh tim kita kalah, tapi jangan injak harga diri tim saya. Itu aja. Ya, jelas banget kesalahan-kesalahan kami sudah mencatatnya secara awal utuh dalam pertandingan malam hari ini, dan itu semua akan kami perbaiki dalam jeda waktu yang sempit ya. Karena kita hanya punya waktu 2 hari, ini pun sudah ditambah libur besok 1 hari, saya pikir hanya 1 kali latihan dan 1 kali OT. Jadi minim sekali, tapi waktu yang singkat itu akan kami pergunakan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di lapangan, sehingga kami akan kembali kepada pola permainan kami sendiri. Dan tentunya tidak jalan lain, kita harus bangkit. Ya, jangan menganggap Bayangkara juga tetap buat kami ada tim yang kuat, walaupun tadi kalah dari Persib Solo, tapi tetap Bayangkara kita tahu dengan cukup materi yang cukup bagus. Ya, baik, terima kasih. Demikian kosmet pertanyaan. Gini sih, nggak curah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.